Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Adenu kembali lagi nih, maaf ya baru bisa posting video di channel ini kembali setelah 3 bulan tidak pernah memposting video karena beberapa kesibukan. Nah, kali ini Adenu akan berbagi salah satu obat herbal yang sudah terbukti khasiatnya untuk mengatasi ambeien. Dari pengalaman kakak ipar dan ponakan yang sudah mengonsumsi herbal ini, alhamdulillah hanya dengan 3 kali minum, penyakit ambeien yang sudah sekian tahun mereka derita bisa disembuhkan. What herbal apa ya itu? Simak terus video di channel Adenus Garden. Ambeien jadi salah satu penyakit yang cukup menyiksa bukan? Berdasarkan situs Halo Sehat, ambeien disebabkan adanya gangguan dalam aliran darah menuju saluran pembuangan feses. Gangguan ini bisa muncul karena berbagai kebiasaan, diantaranya mengejan saat buang air besar atau terlalu lama duduk di toilet. Selain itu, penyebab ambeien juga disebabkan oleh sembelit kronis, kehamilan, duduk yang terlalu lama, mengangkat beban berat, dan juga dipengaruhi oleh usia. Beberapa efek dari ambeien ini ialah tubuh menjadi lemas, beraktivitas pun tidak nyaman, dan lebih parah lagi adalah saat buang air besar kadang berserta darah. Saya ingin bercerita pengalaman dari kakak ipar saya dan juga ponakan yang pernah menderita ambeien akut. Mereka sudah menderita ambeien bertahun-tahun lamanya. Segala obat juga sudah dicoba dari yang ada iklannya di TV, beli di apotek, sampai beberapa herbal yang disarankan oleh teman-teman atau orang-orang yang pernah menderita ambeien. Tapi hasilnya tetap nihil, mereka masih menderita ambeien. Sampai suatu hari kakak saya bertemu dengan salah seorang teman dan teman tersebut berbagi pengalamannya. Lalu teman kakak saya itu memberitahu satu herbal yang pernah dikonsumsinya. Ajaibnya, setelah mengonsumsi herbal tersebut, teman kakak saya tersebut tidak lagi menderita sakit ambeien. Nah, herbal yang dimaksud adalah kulit pohon asam. Ternyata dengan mengonsumsi herbal dari kulit pohon asam yang direbus dapat menyembuhkan ambeien akut. Waktu itu kakak ipar saya sampai sudah mengeluarkan darah saat membuang air besar. Begitu juga dengan ponakan yang menderita ambeien. Nah, gimana cara membuatnya? Ayo simak. Setelah kita mengambil kulit pohon asam kurang lebih 100-200 gram, lalu dicuci bersih, kemudian direbus. Di sini saya menggunakan belanga rebus obat herbal yang sudah sering kami gunakan dari tanah liat ya. Belanga tanah liat sangat baik digunakan untuk merebus obat herbal karena dapat mereduksi toksin yang ada pada ramuan herbal. Adenu menggunakan air sebanyak 1 gelas atau sekitar 120 ml. Nanti saya akan merebus menjadi setengah gelas. Setelah Adenu melakukan riset, ternyata kulit asam punya khasiat yang lain. Kandungan antioksidan dan antibakterinya yang tinggi dapat mengobati luka, borok, bisul, gangguan pencernaan, melawan bakteri penyebab infeksi saluran reproduksi, mengurangi kadar glukosa dalam darah, mengobati asma, hingga bagi kaum pria nih, kulit pohon asam dapat meningkatkan vitalitas dan kejantanan. Banyak khasiatnya bukan? Tentu, meminum obat herbal harus dengan cara yang baik dan benar ya, tidak boleh berlebihan. Kemudian, jangan lupa tetap mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang berserat, dan juga banyak mengonsumsi air putih.
Nah, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, tetap sehat, dan semoga bagi yang menderita ambeien, video ini dapat bermanfaat dan memberikan kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih kok.